Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Gusman di channel Indonesia di konten di Elite Vlog. Nah sekarang gue bersama partner gue Remy lagi ada di acara Fastron X USS. Betul. Bener gak, Brem? Betul. Kita lagi ada di parkiran Sentosa Senayan. Yes. GBK. Lagi ngumpul dulu nih di GBK di hari yang terik ini ya. Tadi mendung dan sekarang terik. Ya kan, nggak apa-apa supaya kita jalan-jalan jadi lancar, Brem. Bener. Jadi kita ada beberapa teman-teman juga yang lagi ngumpul di sini udah bawa mobil, yeah. Terus kita akan muter dulu, Brem. Kita ada rollingnya dulu. Yoi, abis itu kita akan masuk ke USS-nya. Ya, yeah, sama betul. Teman-teman. Yes. Ya kan? Ini juga ada beberapa teman-teman kita juga ada Mas Rifat, ada Mas Akbar, ada Mas Jejo gitu segala macam. Jadi buat teman-teman semua ini, Brem, yang lagi nonton terus pengen tahu keseruan apa aja yang akan kita lakuin nih. Ya kan, terus ada acara apa sih di dalam USS? Kan ada activity apa aja sih? Salah satu acara sneakers terbesar di Indonesia. Iya, yes, benar. Benar enggak? Benar. Jadi keseruan apa yang nanti kita akan datang sana? Apakah banyak barang-barang keren? Kita akan nanti kan lihat. Sampai tuh ada barang-barang diskon. Betul. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton jangan lupa tetap support kita dengan cara subscribe, like, share sama komennya. Jangan, terima kasih juga untuk Fastron yang udah ngundang kita, Brem, kesini, Brem. Makasih banyak. Ya kan, terima kasih banyak untuk Fastron. Jadi nanti kita akan jalan-jalan bareng sama Fastron, terus kita akan ada booth Fastron di USS, Brem. Benar. Kita akan ada activation di sana. Ya kan. Jadi nanti kita akan lihat keseruan apa. Keseruan apa sih yang ada di boothnya si Fastron? Oke, jangan lupa tonton videonya. Nah, teman-teman, sekarang gue lagi jalan OTW buat rolling dulu. Jadi kan ada rolling shotnya. Kita ada rolling dulu menuju ke USS, muter ke Senayan dan sekitarnya deh. Masih kisaran sini juga. Jadi kenapa sih gabung sama USS? Karena Fastron USS dan Elite sendiri itu kan memang menurut gue satu jalan ya teman-teman ya. Karena sekarang kita ngomongin masalah lifestyle atau sneakers, itu jadi bagian dari lifestyle, sorry, sneakers itu. Dan otomotif juga seperti itu teman-teman. Otomotif itu adalah menurut gue udah jadi bagian dari lifestyle gitu. Jadi ya relate semuanya gitu loh, semuanya ini relate menurut gue, dari mulai lifestyle, sneakers, dan otomotif gitu. Jadi sekarang kita menggabungkan semuanya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Fastron, untuk USS udah join atau mengundang kita. Itu kita dibiarkan join ikutan nih. Terus gue sendiri penasaran dengan acara yang sneakers terbesar di Indonesia ini, salah satu acara terbesar. Jadi gue akan bareng sama teman-teman buat masuk ke dalam ngelihat keseruannya. Ini ada beberapa mobil, kita ada sekitar 8 mobil. Muter, nanti kita akan muter dulu, rolling dulu. Ada Mas Rifat, ada Mas Jejo, ada Mas Ucok atau biasa dengan Akbar Rais. Banyak ada tim-tim dari Elite juga, ada tim-tim dari USS. Mbak Lisa, Mas Randy dari Fastron. Itu juga udah ada semua. Nah, jadi kita sekarang rolling muter-muter Senayan. Nah, sekarang kita udah masuk ke pintu 9 Gelora Bung Karno Senayan buat masuk ke acaranya USS Fit. Weh, poldurnya gede juga ya teman-teman. Gila ini mah gundukan bos. Ini mah gunung bos. Ini poldur apa mana? Pas banget lewat. Mobil pendek sih, yuk nari sih di sini. Udah miring, buat miring. Nah, Fastron ini adalah salah satu, setahu gue salah satu sponsor dari USS ini. Jadi memang kita bergeraknya bersama nih. Nah, Elite ini sendiri kalau mau ngejelasin kenapa sih harus selalu ada gitu. Elite ini adalah bisa dibilang support sistemnya dari Fastron gitu.
Jadi saat Fast Run bikin kerjasama dengan brand lain atau dengan kerjasama-kerjasama lain, Elite ini selalu support ke Fast Run-nya gitu teman-teman. Teman-teman juga yang ikutan banyak-banyak, akhirnya adem dalam, luar panas banget, tadi hujan sekarang panas. Nanti kita akan muter-muter ke dalam ngelihat keseruan dari USS dan kita juga akan kebutnya Fast Run, jangan lupa. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Jadi di sini ada talk show teman-teman, ya kan, udah dimulai di boothnya Fast Run X USS. Ini keseruannya. Bersama Mas Hadi, Assistant Communication Manager Pertamina Lubrikan, dan juga Mas Pasukan yang kasih kalian sudah tahu. Jadi kita akan dengerin dulu talk show-nya, baru nanti kita akan ke dalamnya, Brem, ya? Ada sharing session. Oh, sharing session. Ini sharing session ya? Benar. Lu mau sharing apa? Lu sharing apa? Kehidupan kali ya? Enggak. Itu enggak termasuk dalam sini ya kan. Jadi sharing-sharing tentang apalah gitu, mungkin tentang berhubungan dengan sneakers, mungkin jodoh atau gimana, enggak ya, enggak sharing jodoh, terra sharing mungkin, sawah gitu ya, sharing malah profit. Sharing profit boleh nih, acaranya gede bos, acaranya gede, kalau sharing profit mah boleh ya, betul, minimal 70-30 lah. Siapa 70? Gua PKI dasar lo. paling anjir. Ini sih ada pertanyaan pertama nih mas. Oh, ini sharing session dari komunitas dengan Fast Run dan USS gitu teman-teman. Sekarang kita udah masuk dalam Center. Yes, benar. Iya. Keren-keren lo. Ya. Yeah. Kita lihat kali ya. Siapa tahu ada yang cocok ya kan. Jadi kayak gini jadi tetap belanja walaupun udah punya. Lu banget, tetap belanja walaupun udah punya. Nah. Lu banget ya, Bang? Bang, lu banget ya, Bang? Itu katanya quotes of the day of Rizwan. Itu hanya fiktif lah, ada diskon 85%. Tapi sebelum itu kita main dulu ke booth-nya Fast Run. Iya. Cekidot. Hari ini apa? Judulnya Mas Rizwan mau bombong duit. Pokoknya tuh setiap ada acara, baik itu acara begini atau apapun. Apapun. Judulnya Mas Rizwan bombong duit. Iya. Ngarang. Mana sih ininya? Lu udah berapa kali ke USS? Lu berapa kali? Baru sekali. Sama lagi gue juga. Ada Petrolis. Ada booth-nya dari Petrolis. Petrolis juga selain di Elite Brand, ini salah satu brand yang fittingannya gue suka juga. Tapi tetap Elite Brand di hati dong. Oh jelas. Malu. Iya betul. Karena itu mata pencaharian ya. Support our local product. Bener-bener lokal. Oh, lukisan nih. Lukisan lagi. Graffiti. Parah ini. Daripada AA yang Blackpink, Pink Panther. Oh itu kacau. Ya kalau AA umur ya. Umur. Blackpink sama Pink Panther tuh jauh. Jauh tuh. Ada fan. Masih lumayan sepi ya. Karena masih jam 12. Ini apa ini? Oh ini stage-nya. Wow, keren. Ini yang on cam.
yang off cam berarti matanya kemana-mana banget, gak kering kesana matanya ke kanan, ke kiri, ke kanan. Mesti ngeliat ada boot, mesti ngeliat ada boot apa yang bagus, ya kan. Jadi kita masih nyariin gimana bootnya dari Pasron. Dari apa? Boot Pasron. Oh, boot Pasron. Untuk Paji. Banyak yang bagus-bagus ya guys di sini guys. Apanya? Produknya. Kita harus mencobai produk-produk lokal. Mencobai. Mencobai bahasa apa nih? Mencobai tidak harus memiliki guys. Wajahnya tuh ngadep ke kamera, wah. Nah, tapi matanya jelas. Lu enggak pakai kacamata itu, lu pakai kacamata pendek jadi kelihatan bola matanya. Lu enggak tahu Aldi aja, Bang. Dia pakai kacamata hitam. Kalau itu iya. Nah, kita sekarang udah sampai di booth-nya Fastron nih. Dari ini dia. Masuk ya? Nah, sekarang kita udah ada di booth dari Fastron. Enggak. Pertamina Fastron, gas on. Yoi. Kelihatan nih mobilnya gas on-nya ya. Iya. Kalau ini ya gas on terus lah ini mah. Oh tuh ada yang tadi udah diomongin tuh PS5 tuh. Yoi. Kalau lu mau udah enggak, kalau lu udah enggak usah, kan udah punya. Ya, ini kenapa bilang related banget Fastron dengan otomotif. Lihat aja tuh. Iya. Jadi lo mau ikutan itu gak? Apa? Giveaway. Oh ini giveaway-nya? Itu giveaway tuh. Itu hadiah kedua, ini hadiah pertama. Oh enggak dong. Nah ini enggak. Ini bukan bagian dari hadiah. Bagian dari hadiah lu kan. Banyak banget ikut giveaway ya berarti ya? Iya makanya. Syaratnya ikut giveaway-nya apa? Tuh ada caranya. Beli produk. Coba kita lihat sana. Beli produk dari Pertamina Fastron. Di sini nih ada nih. Silakan. Biar mungkin teman-teman bisa lebih jelas juga. Iya. Oke. Oh, ini apa nih? Oh iya. Ini ada dia. Ada merchandise. Ada merchandise official juga dari Fastron di acara USS ini. Keren sih bajunya. Yang dipakai sama anaknya Mas Rifat. Tuh. Dapatkan bundling Fastron dan worksheet special edition Fastron X USS keren. Keren. Mana tuh yang cara ini? Oh, dapatkan kesempatan raffle, Wang, raffle. Iya. Berarti dia pasti bagi yang kalau lu mau makanan mulu emang. Wah. Ya. Mas itu gua ngomongnya raffle. Dikiranya wafer. Waffle. Oh, waffle. Wah, bener. Salah juga ya? Parah lo. Nah, jadi sistemnya itu kalau kalian datang ke booth-nya Fastron, beli oli 4 liter itu berhak mendapatkan worksheet dari Fastron XUSS sama dapat tiket 6 raffle. Raffle tiket. Hadiahnya apa? Ini. Keren. Jadi selain mobil lu bisa ganti oli, lu bisa dapat worksheet dari Fastron XUSS sama dapat 6 raffle tiket buat kalian mendapatkan PlayStation 5. Ya. Kalau si PlayStation 5 kan harus di raffle. Kalau baju langsung. Langsung beli 4 liter oli dari Fastron bisa mendapatkan langsung dapat si worksheet-nya. Oh, gitu. Nah, sama mau kan yang nanya-nanya, kenapa harus Lambo sih yang di display di konsepnya ini adalah Dream Garage, garasi impian. Nah, jadi kenapa Lambo? Karena memang Platinum Racing oli dari Pertamina Fastron itu memang dipakai untuk Lamborghini loh. Bukan kerja sama doang, memang sudah proven di Lamborghini gitu. Sama yang kayak dipakai di Cielo. Asik, keren. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Mas Randi selaku tim dari Pertamina Fastron. Nah, sekarang kita sama Mas Randi. Halo Mas Randi, apa kabar? Udah lama ya, enggak? Emang bikin konten bareng ya? Terakhir kita jalan-jalan bareng ya Mas Randi ya? Iya kan? Purwokerto ya. Nah, Mas Randi ini selaku dari brand communication ya Mas ya? Iya. Dari Pertamina Lubricant. Nah Mas, tadi gue udah jelasin sedikit sih tentang Pertamina Lubricant ikut di dalam GSS.
dan mengundang komunitas-komunitas dalam ini. Kalau untuk dari sisi Pertamina Lubrikan ini, Mas, apa sih, Mas, tujuannya untuk bikin debut di sini dan mengundang komunitas-komunitas untuk di sini? Ya. Oke, jadi memang untuk di USS yang memang eventnya sangat ke arah lifestyle ya. Betul. Kita pengen masuk ke situ. Betul. Gimana emang tadi juga sempat kita diskusiin juga sama teman-teman komunitas kalau target audiens kita sama nih sama kayak USS. Betul. Lifestyle, terus udah culture. Nah, kebetulan di USS di tahun ini, sejak tahun lalu sebenarnya mereka udah mulai masuk ke otomotif. No. Kebetulan marketingnya dari Jeffrey Joe, itu kan mereka, dia sangat antusias di otomotif kan. Jadinya, wah cocok nih, pas banget gitu. Dan ya selama 3 hari ini, 2 hari kemarin ya terutama, itu tuh ramai banget tuh yang masuk ke sini gitu. Ternyata antusias dari orang-orang untuk lihat Oli ada di sini, udah wah kita juga gak nyangka ternyata ramai juga gitu. Ini juga dadakan tapi ya so far so good, mungkin nanti next year kita bisa lanjut lagi. Keren. Ke arah lifestyle ya. Benar. Soalnya yang tadi gue bilang, Mas, jadi tadi gue juga udah sounding dulu sebelumnya, memang sekarang tuh otomotif itu udah bagian dari lifestyle. Betul. Seperti USS ini, stiker bagian dari lifestyle. Yeah. Nah, yang pendukung otomotif yang paling besar itu adalah lubrikan. Iya, enggak? Nggak bisa mau jalan-jalan tanpa lubrikan, Mas. Itu dia. Iya kan? Jadi dia memang harus masuk ke lifestyle juga. Dan cocok, iya nggak? Dengan display-nya, dengan konsepnya ini. Iya, workshop bengkel. Iya. Top sih. Oke, okay, sukses terus ya, Mas. Thank you, Mas Rizwan. Berarti ditunggu event terbarunya kita bareng-bareng. Iya, mudah-mudahan. Iya nggak? Oke, teman-teman. Sekarang kita akhirnya udah muter-muter ya, Brem? Yoi. Udah muter-muter, udah main ke booth-nya Pasron. Udah dapat, udah beli hadiah buat orang rumah, biar nggak diomongin. Udah nemenin Mas Rizwan belanja. Nggak, ini buat orang rumah. Gue pengen belanja, size-nya nggak ada. Tapi di sini tuh memang kalau lo suka sneakers, sepatu sih ini surganya ya. Surganya. Sampai tadi ada mahasiswa nanya satu sepatu harganya 70 apa? 70 juta. Ada Mas Fajar. Mas Fajar. Pamit Om ya. Pamit siang. Om Brem. Pamit Om. Udah, Mas. Sampai ketemu lagi. Ya, Om. Mas. Ketemu lagi sebenarnya ya. Pasti. Ya, ketemu ya. Pasti. Ya, Mas. Kalau Mas sini. Tanya dulu kayak lagi. Udah nanya 70 harganya. Kalau kata Mas Rizwan, ringan beli mobil daripada beli sepatu. Bisa digas, Bos. Bisa digas. Tahu nginjek tai kucing. Soalnya kalau beli sepatu 70 belum tahu cari cara cuannya dari mana. Iya, benar. Enggak dipakai salah, ya kan? Gak dipakai sayang. Kalau mobil biarpun enggak dipakai, tapi sama aja sih ya. Mobil nggak dipakai banyak. Amin. Motor juga nggak dipakai banyak ya. Amin. Ya. Sepatu? Nggak usah. Kita ke mana ya? tadi pengen ke kiri. Kok buntu ya, guys? Oke, kita balik lagi. Jadi buat teman-teman semua yang nonton ya, Brem ya. Terima kasih banyak udah nonton. Ya. Yeah. Kali ini. Ini pengalaman pertama kita sih. Terima kasih banyak untuk buat Fastron, Pertamina Fastron sudah mengundang kita ke sini, dan terima kasih juga untuk Mas Jejo dari USS. Ya, betul. Sudah dengan segala macam aksesnya, Brem. Jadi kita ribet. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, tetap support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Gitu. Yes. Sama buat ini event kita yang akan ini kan, kalau kalian lihat ya di sini kan ada banyak kayak sepatu segala macam. Kita bakal ada acara namanya Soul Nation. Betul, ya, betul. Itu juga akan ada acara, akan ada ngomongnya apa ya? Apa lifestyle? Lifestyle. Ada Wall of Fate, ada Darah Biru. Yes. Jadi buat teman-teman semua yang suka kayak gini nih, fusion ngomongnya lifestyle. Bisa langsung datang ke acara kita di Soul Nation di 24, 25, 26 November. November 2023 di Ice Base Day. Hall berapa? 1 2 3 4. Boom. 4 hall, Jack. 4 hall. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa mampir ya ke acara kita ya, Brem. Yes. Benar-benar ramai. Kalau ditanya berapa sih harga tiket, Masnya? Gratis. Alias gratis. Iya. Yeah. Jadi buat teman semua yang lagi nonton jangan lupa. Dan yang buat ngomongin lifestyle, Brem, kita juga punya loh produk lifestyle kita, yaitu Daily Brand. Bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Latin Indonesia. Betul banget. Iya enggak? Yes. Oke, terima kasih banyak yang nonton. Terima kasih lagi, terima kasih banyak untuk Pertamina Fastron. Terima kasih juga untuk USS sudah mengundang kita ke sini. Yes. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di event-event selanjutnya, Brem. Harus dong. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.